bayangan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan bayangannya sedang bermain hari ini. Flop! Oh? Flop! Bayanganku mengajak bermain. Oh. Di sana! Oh! Dia hilang. Hilang? Kemana? Akan kucari. Baiklah. Aha! Aku menemukannya, Flop. Aha. Oh, dia hilang lagi. Bagaimana kalau kita mencarinya? Tertangkap. Jangan biarkan dia lolos, Bing. Lihat, Flop. Ada bayanganku dan ada bayanganmu. Dia meniruku. Iya. Bayangan memang sangat mahir meniru. Halo, bayangan kecil. Sekarang tidak begitu kecil. Sekarang bayanganku juga tinggi. Bayanganku mengecil. Aku mengecil. Di. Ayo kita main yang lain. Tentu. Bagaimana kalau tangkap bayangan? Yeah! Kau cari monsternya. Yeah. Kau harus mengajarku dan lompat ke bayanganku. Aku mengejar bayanganmu. Kau tidak bisa menangkapku. Monster aku bayangan. Dun 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 dun. Lolos. Dun 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 dun. Ayolah monster bayangan. Dun 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 dun. Di mana bayanganku? Punyamu juga hilang. Matahari tidak bisa melihat kita di sebelah sana. Monster bayangan, dan 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 dan. Kenapa? Sekarang aku adalah monster bayangan. Monster bayangan datang untuk menangkapku. Aku akan menangkapmu. Dan 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 dan. Bayanganmu hilang. Ya, benar. Lihat. Bing. Itu awan yang sangat besar. Matahari tidak bisa melihat kita dengan adanya awan di sana. Pergilah, awan. Aku akan meniupmu. Ayo, Flop. Baiklah. Kurasa itu tidak akan berhasil, Bing. Tapi ini masih giliranku untuk jadi monster bayangan. Aku rasa hujan akan turun, Bing. Ayo, Bing, kita masuk. Tidak, aku mau main monster bayangan. Cepat, masuk. Tidak, aku tidak mau. Ayo, kau mulai basah. Tidak. Wah, lihatlah itu. Flop, bayanganku masih di luar sana. Dan dia basah kuyup, juga kedinginan. Bayanganmu selalu ada di dekatmu, Bing. Jadi dia tidak mungkin di luar jika kau di dalam sini. Di mana? Ya, jika kau ingin menemukannya, cahaya harus melihatmu. Senterku! Yap, ada banyak cahaya di dalamnya. Lihat, Flop, bayanganmu.
ada di belakangmu. Ya, halo lagi, bayangan. Di mana bayanganku, Flop? Ini, ayo kita lihat. Aku ingin menemukannya. Baiklah. Bayangan, bayangan, bayangan. Di mana kau, bayangan? Bing. Oh, tidak bisa kutemukan. Mari sini. Dia di belakangmu. Benar. Kini cahaya bisa melihatmu, maka kau bisa melihat bayanganmu. Hei! Aku monster bayangan! Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai, aku dan Flop bermain tangkap bayangan. Dan itu menyenangkan. Tapi waktu aku cari monsternya, angin besar datang dan hujan turun. Jadi aku harus mengalahkan bayanganku dalam hujan. Aku tidak suka itu. Tapi Flop punya senter. Dan waktu cahayanya lihatku, aku temukan bayanganku lagi. Bayanganmu tetap bersamamu dimanapun kau berada. Tapi kalau cahaya tidak bisa melihatmu, maka bayanganmu tidak muncul untuk bermain. Bayangan? Itu kesukaan Bing. Dan sekarang, aku yang jaga. Hilang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing pergi ke taman hari ini. Hop peti. Wush. Hop. Oh. Ini, jangan biarkan dia pergi. Oh, terima kasih, Flop. Oh. Flop, apa ingin? Lihat bebek. Baiklah, ayo. Wow. Ho-ho, lihat. Itu bebek Hopeti. Kuek-kuek. Flop, bebek itu berkuek-kuek pada Hopeti. Mungkin mereka menyapanya, Bing. Kuek-kuek. Hopeti membalas menyapa. Oh, dadah bebek. Selanjutnya kita mau kemana? Hopeti ingin berputar saja. Ide bagus. Ayo. Wuuut. Oh, jangan injak kotoran anjingnya, Bing. Iya. Jangan menginjak kotoran anjing, Flop. Oh, benar. Komedi putar. Bisa kau dorong aku, Flop? Yap, pegangan yang erat. Yap. Wih, lebih cepat, Flop. Wih. Hopeti ingin turun sekarang. Baiklah. Nah, sudah. Hopeti merasakan pusing. Oh, ya. Ayo, Hopeti. Aku bisa lihat rumah Ama dari sini. Dia ada di kebun, Flop. Ama. Ella. Bisa kau tangkap Hopeti, Flop? Tentu. Baiklah. Oh, dapat. Giliranmu, Bing. Baiklah. Wih. Ini dia. Hopeti. Ama tidak melambaikan tangan, Flop. Ya, mungkin dia tidak mendengarmu, Bing. Oh, Hopeti ingin... Dia ingin pergi menyapa Ama. Kalau begitu, ayo pergi. Hopeti, wuuuh. Jangan lupa, kotoran anjingnya. Flop, aku menginjak kotoran anjing. Astaga, melompatlah kemari. Ayo kita periksa. Hop. Untung saja Hopeti tidak menginjaknya. Benar. Kotoran menjijikkan sekali. Jangan khawatir, Bing. Itu bukan masalah besar. Ayo ke rumah Ama. Kita akan membersihkannya di sana. Oh, baiklah. Halo, Ama. Ama, aku mau nginjak kotoran. Oh, lihat siapa yang datang. Oh, kotoran. Itu artinya kau ada coklat. Kenapa kau tidak ke sini? Dan kita akan menggosoknya hingga bersih. Bing,
Apa yang kau lakukan sampai terburu-buru dan tidak melihat kotoran anjing? Aku dan Hopeti melihatnya dari seluncuran dan kami datang menyapa. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kita saling menyapa. Halo, Bing Bunny. Halo, Hama. Dan kau harus menyapa Hopeti. Di mana Hopeti? Astaga, dia tidak ada padaku, Bing. Aku juga tidak tahu. Di mana dia, Flop? Di mana Hopeti? Tidak apa-apa, Bing. Hopeti akan menunggumu di suatu tempat. Kita hanya perlu mencarinya. Oh, aku ingin Hopeti. Ah, tidak apa-apa, Bing. Kau hanya harus fokus dan ingat apa yang kau lakukan bersamanya. Baiklah. Bagus. Sekarang, apa kau bisa ingat kapan terakhir kali kau pegang Hopeti di taman? Oh, aku tidak bisa. Oh. Aku sudah fokus, Ama. Bing, mengapa kau tidak ambil biji pinus ini dan anggaplah ini Hopeti? Kenapa? Ya, itu mungkin saja membantumu mengingat apa yang kita lakukan. Baiklah. Tentu. Baiklah. Hopeti suka datang ke taman, ya kan? Yap. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Kami pergi lihat bebek dan Hopeti bilang kuek-kuek. Ingatan yang bagus, Bing Bunny. Lalu kemana lagi kalian pergi? Hopeti ingin sekali naik komedi putar. Oh, dan aku yang mendorong. Lalu kami berputar dan berputar. Lalu Hopeti bilang, wow. Kau membuatku pusing. Lalu aku melambai padamu, Ama. Kemudian Hopeti datang ingin menyapa. Aku berlari ke kotoran dan itu menjijikan. Oh. Kemudian kami lompat ke kursi. Benar. Flop, aku menaruh Hopeti di kursi. Oh, tentu saja. Kalau begitu dia pasti menunggumu di sana. Apalagi yang kau tunggu? I love Flop. Aku datang, Bing. Semoga berhasil. Hopeti? Dia tidak di sini, Flop. Ada di mana dia? Padahal aku menaruhnya di sini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus ke rumah Mama. Sekarang kemana biji pinusnya pergi? Dia turun ke sini. Oh. Itu Hopeti. Hopeti. Ini dia. Oh, Hopeti. Aku kehilanganmu dan sekarang aku temukan. Hopeti senang kita menemukannya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo, beritahu Ama. Benar. Hai. Aku dan Hopeti bermain di taman. Lalu Hopeti menghilang. Aku suka Hopeti dan kukira dia akan hilang selamanya. Lalu, Ama bilang, jangan khawatir. Jadi aku fokus. Dan aku ingat semua tempat yang pernah kami datangi. Begitulah cara kami menemukan Hopeti lagi. Kehilangan Hopeti, itu pengalaman Bing. Dan jangan hilang lagi. Dia bilang tidak akan. But besar. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain raksasa hari ini. Ini. Dam, 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 dam. Aku raksasa. Akan kukalahkan semua gedung. Bam, 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 bam. Aku raksasa. Baiklah, raksasa. Hujan sudah reda, jadi sudah waktunya mengantar Sula pulang. Tidak. Tapi kaki kita akan basah jika kita pergi sekarang. Oh, ya. Untungnya kau membawa bootmu. Ya. Siap. Sudah aku pakai bootku. Jam, jam. Aku raksasa. Aku raksasa. Baiklah. Ayo. Ayo. Baiklah, raksasa kecil. Ayo, lewat sini. Flop, aku tidak kecil. Aku raksasa yang sangat besar. Dengan sepatu boot yang besar. Aku juga. Akan kukalahkan pohon mungil itu. Awas, pepohonan. Raksasa datang. Akan kukalahkan hutan mungil ini. Waspadalah, hutan. Raksasa lain datang untuk kalian. Dum, 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 dum.
Kalian berdua tunggu dulu. Kelinci merah beraksi. Berhenti! Berhenti! Benar. Ayo tunggu hingga kelinci hijau muncul. Hampir saja basah kuyup. Kita raksasa dan pakai boot besar. Kita tidak akan basah kuyup, loh. Dam, 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 dam. Kelinci hijau berarti... Ayo, pergi! Ayo, raksasa. Usahakan tidak meremukkan mobil. Lihat kubangan itu, Bing. Wow, banyak sekali kubangan. Splash. Aku raksasa. Sula, lihat yang itu. Oh, hati-hati. Raksasa pun bisa basah, Bing. Lihat, Bing. Aku bisa lihat diriku di kubangan ini. Lihat. Oh. Aku bisa melihatmu. Akan kuciprati kau. Oh, kapal kecil. Aku akan mengenainya. Awas kapal kecil, raksasa datang. Bing, aku menemukan kembangan paling besar. Oh, ayo. Oh, ini yang paling besar. Splash. Tidak, yang ini bahkan lebih besar. Splash. Yeah. Ini yang paling besar. Bing. Yeah. Hati-hati. Bing. Dingin. Kau baik-baik saja, Bing. Aku tidak suka kebasahan. Ya, aku rasa bahkan raksasa pun bisa basah, Bing. Kau penuh lumpur, Bing. Bootmu berlumpur dan pakaianmu pun berlumpur. Bahkan telingamu berlumpur. Ayo kita cari aman. Dia mahir mengatasi raksasa yang basah. Baiklah. Aku kedinginan, loh. Lihatlah, Ama. Oh, ada apa ini? Aku basah kuyup. Aku tidak menyukainya, Ama. Kami bermain raksasa. Dan Bing melakukan cipratan raksasa besar. Dan airnya sampai ke atas sini. Oh. Lalu lumpur mengenai bootnya, mengenai celananya, mengenai telinganya, dan di mana-mana. Kelihatannya raksasa kecil ini sudah terlalu besar untuk bootnya. Dan itulah yang menyebabkan satu kelinci basah. Tapi, aku yakin kau suka mandi hangat raksasa. Dan handuk lembut raksasanya. Dan bagel wortel raksasa yang enak. Iya, tolong. Tidak. Tidak boleh ada boot raksasa di dalam rumah ini. Boot berlumpur bau tetap di luar. Baiklah. Berlumpurmu, Bing. Hai, aku dan Sula bermain raksasa. Dan raksasa itu... Bam, bam, bam. Dan kami membuat cipratan dari semua kubangan. Tapi lalu, aku melompat ke kubangan besar. Splash! Dan aku terjatuh. Aku basah di mana-mana. Dan itu dingin, basah. Aku benar-benar tidak suka itu. Bila kau pikir kau raksasa yang memakai boot besar, kau masih bisa basah bila kau jatuh di kubangan besar. Boot besar. Itu kesukaan Bing. Dan aku dapat bagel wortel raksasa. Nyam, nyam. Di mana Flop? Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh. Bing ingin wortel untuk makan siang hari ini. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang merah muda. Oh, sebuah buku. Bukan. Bunga. Bukan. Oh, aku tahu. Baju
Sesuatu yang berwarna. Oranye. Lampu? Bukan. Oh. Yang berwarna oranye? Apa itu wortel? Sudah lucu. Aku tidak melihat wortel. Oh, aku suka aku wortel. Aku juga. Nyam, nyam. Aku ingin wortel untuk makan siang. Flop. Ya. Boleh kami makan wortel untuk makan siang? Tentu. Oh, tidak ada wortel. Tapi aku suka wortel dengan bagel, Flop. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Aku bisa ke toko pijat dan beli beberapa. Oh. Ayo kita pergi ke toko pijat. Oh, kau di sini saja, Bing. Baiklah, aku di sini saja sama Sule, Flop. Oh, iya. Kita bermain. Baiklah, kalau begitu. Ama akan di sini menjaga kalian. Ya, tentu saja. Dan aku tidak akan lama. Kalau begitu, sampai jumpa. Sampai jumpa, Flop. Sekarang giliranku, Bing. Aku mengamati dengan... Aku mengamati sesuatu yang oranye. Baiklah. Haruskah aku memberitahumu? Baiklah. Bajumu lagi. Bagian itu. Oh, pitaku. Giliranku. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna... biru. Bantal biru. Oh, tidak adil, Bing. Kau menebak terlalu cepat. Aku mengamati dengan... Sudah, sekarang giliranku. Tapi tadi giliranku hanya sebentar, Bing. Kau tidak bisa dapat dua giliran berturut-turut. Flop. Flop. Flop sedang berbelanja, Bing. Oh. Dia tidak akan lama. Ama, di permainan mengamati, selanjutnya siapa? Kau tahu, aku rasa ini giliranku. Yeay! Aku berharap kalian mengajakku bermain. Giliran Ama. Biar aku lihat. Aku mengamati dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna coklat. Kursi? Bagel? Bukan, tebak lagi. Itu Flop. Mana Flop? Yang dimaksud Sula adalah foto Flop. Tapi bukan. Oh, magnet nanas. Bagus sekali, Sula. Flop tidak di sini. Oh, Bing. Kau tahu itu karena dia sedang memilih wortel terbaik untukmu di toko pijat, iya kan? Dan dia akan segera pulang. Iya, tentu saja. Sekarang, bagaimana kalau selesaikan menata meja ini? Baiklah. Ya, aku akan duduk di sini. Iya, benar. Tapi di mana cangkir pinguinnya? Dan piring hopeti wusku? Aku selalu gunakan mereka. Oh, maaf, Bing. Aku tidak tahu kau selalu memakai peralatan yang sama. Flop tahu. Itu benar, tentu saja dia tahu. Ayo kita mengamati Flop. Ya, mungkin dia di luar pintu depan. Oh. Kurasa aku bisa mengamatinya dari sini. Hati-hati, Bing. Oh, sayang. Oh, sakit. Oh, kasihan, Bing. Oh, Bing. Jari kelincimu yang malang benar-benar terjepit. Kesinilah, kau butuh pelukan Ama. Aku ingin pelukan Flop. Oh, aku tahu kau menginginkannya, Bing. Bagaimana kalau aku telepon Flop, lalu kau bisa memberitahunya tentang sakitmu? Iya. Dan akan kuambil hopetius untukmu, Bing. Au. Halo, ini Flop. Aku tidak di sini, tapi ini bukan masalah besar. Silakan tinggalkan pesan setelah nada beep. Flop, ini Bing. Aku melukai jariku. Kau di mana, Flop? Flop di mana, Ama? Aku menemukan ponsel Flop, dan dia lalu... Itu sebabnya dia tidak menjawab. Dia pasti meninggalkan handphonenya di sini. Oh, aku ingin Flop. Oh, Bing. Flop ada di toko. Dan dia sedang membeli banyak sekali wortel yang lezat. Ya, wortel lezat yang renyah, Bing. Menurutmu apa sekarang tas belanja Flop sudah penuh? Mungkin. Kami bisa bermain berbelanja wortel. Baiklah. Oh, boleh aku jadi pijat? Ide bagus, Sula. Dan Bing, bagaimana kalau kau jadi Flop di toko pijat? Flop di toko pijat. Flop di toko pijat. Baiklah. Halo, Flop. Kamu membeli wortel? Ya, tolong pijat. Yang banyak, kumohon. Ini dia. Tambah dua lagi. Berapa harga wortel yang banyak ini? Oh, semua harganya jadi 25. Terima kasih, pijat. Ini dia. Selamat tinggal, pijat. Ya, selamat tinggal, Flop.
Selamat tinggal. Flop! Halo! Halo, Flop! Sambutan yang aku menit. Rindukanmu! Dan aku melukai jariku. Aku sangat ingin kau kembali. Dan aku kembali. Dan ini wortelmu. Oh, wortel. Nyam, lezat. Hai, aku ingin wortel untuk makan siang. Jadi Flop pergi beli wortel. Dan aku di rumah bermain dengan Sula. Tapi kotak surat menjepit jariku. Aduh! Dan Flop tidak ada di dekatku untuk mengobatinya. Aku sedih jika tidak ada dia. Lalu kami bermain permainan belanja. Dan itu sangat lucu. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Flop pulang. Seperti yang dia janjikan. Merindukan Flop. Itulah yang Bing lakukan. Aku sayang Flop. Biji egg. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain mengintai bersama Sula hari ini. Aku mengintai dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna merah. Apa itu daun? Ya, itu daun merah. Ya, pengintaian yang bagus, Sula. Giliranku, aku mengintai dengan mata kecilku benda berwarna kuning. Oh, sepatumu. Bukan, Wing. Ini emas. Oh, pohon berdaun kuning. Ya. Sudah. Oh, aku tangkap satu. Kenapa daun punya banyak warna, Flop? Karena ini musim gugur. Pohon-pohon bersiap untuk musim dingin. Oh, lihat, dedaunan berubah warna dan gugur dari pohonnya. Aku menangkap daun musim gugur juga. Ayo kita cari yang lainnya. Ya. Ya. Aku akan menemukannya. Ya, aku juga. Aku mengintai dengan mata kecilku. Oh. Apa itu benda musim gugur, Flop? Iya, Bing. Itu benar. Sesuatu yang bulat. Biji egg. Yup. Ya, biji egg. Pengintaian yang bagus, Sula. Lihat, satu lagi. Biji egg jatuh dari pohon egg. Mereka bersiap untuk musim dingin. Iya, Sula. Lihat. Satu, dua, tiga. Aku akan temukan banyak. Aku akan cari di sana. Baiklah. Kamu pakai topi yang lucu, Tuan Biji Egg. Di sana. Oh. Aku menemukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 biji egg. Aku akan cari di sini. Kau sudah dapat, Bing. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Lihat, sebelah sana ada pohon besar lain. Ya, ayo kita lihat. Ayo, Flop, kita pergi. Kita lihat apa itu pohon egg. Flop. Aku datang, Bing. Ketemu. Ini memang pohon egg, Flop. Benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita dapat 6, Bing. Ya, ketemu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi. Bing. Ya, aku akan dapatkan yang nomor 7. Ayo, Bing. Ini satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam lagi. Biji
ek yang konyol. Hmm. Ini tidak benar. Sepertinya beberapa biji ek telah menghilang. Tapi kemana perginya, Flop? Oh, bagaimana kalau kita mencari tahu? Oh. Ayo kita sembunyi di belakang semak-semak di sebelah sana. Baiklah, kini kita harus diam tidak bicara. Sekarang, apa yang bisa kalian intai? Aku tidak bisa mengintai apapun, Flop. Tidak. Belum. Tunggu sebentar. Kita akan lihat apa yang terjadi. Aku mengintai dengan mata kecilku. Tupai! Kucing. Tupai! Iya. Dia sudah memakan biji ek kita. Tupai nakal. Lihat. Dia makan satu lagi. Aku rasa dia tidak memakan itu, Sula. Oh. Dia membawanya pergi. Kenapa? Ayo kita intai lagi. Sula. Oh, dia menyembunyikan biji ek kita. Aku rasa dia mau ambil lagi. Apa dia butuh banyak biji ek? Mengapa tupai butuh banyak, Flop? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti, Bing. Oh, untuk musim dingin. Ya. Tuan Tupai sedang bersiap untuk musim dingin. Benar. Kita harus tinggalkan biji kita di taman. Ya, untuk dimakan Tuan Tupai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Kami mencari biji ek di taman. Kami menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji ek. Lalu, aku menghitung lagi, 6 lagi, dan lagi. Ini tidak benar. Jadi, aku mengintai dengan mata kecilku. Dan ternyata, tupai. Tupai tidak menghitung biji ek. Mereka memakannya. Aku dan Sula membantu Tuan Tupai menemukan biji ek untuk musim dingin. Biji ek itu kesukaan Bing. Dan kesukaan Tupai juga. Kentang. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Sula sedang berkebun hari ini. Oh, lihat apa yang kita punya di sini. Hari ini kita beruntung. Apa itu harta karun? Bukan, Bing. Kentang. Iya, Sula. Aku sudah menanam kentang mungil di musim semi. Dan menaruhnya dengan nyaman di dalam tanah. Lalu mereka tumbuh dan tumbuh seperti dirimu dan dirimu. Caranya? Aku merawat mereka dengan sangat hati-hati. Bisa kami memakannya? Tentu, tapi mereka harus dimasak dulu. Tapi kan kotor. Ya, tidak apa-apa. Kita akan mencucinya di dalam. Oh, kita bisa gunakan truk pengangkut tandoa, Ma. Ide bagus. Bing, lihat. Oh, yang ini punya wajah, Sula. Dia tersenyum, Bing. Dia menyukai kita. Yeah. Wah, dia memiliki hidung yang besar. Hidung kentang. Halo, Bing. Aku Nosy Tato. Halo, Nosy. Kita bisa makan Nosy Tato, Ama. Kita tidak akan melakukan itu. Kita bisa merawatnya. Untuk selama-lamanya. Kita akan melakukan dengan sangat hati-hati. Tapi kentang tidak akan bertahan selamanya. Kenapa? Karena kalau kau tidak segera memakannya, itu akan membusuk dan kau harus membuangnya. Jangan khawatir, Nosy. Kami tidak akan membuangmu. Ayo, Nosy. Ho. Flop. Yap. Kami punya kentang. Namanya Nosy. Halo, Nosy. Dia terlihat seperti kentang yang sangat senang. Ya, kami akan merawatnya. Ayo kita ajak Nosy berkeliling. Ya, kau suka tempat ini, Nosy. Di sini ada seluncuran. Ini dia. Terima kasih, Flop. Ayo, Nosy. Ini terlalu besar, Sula. Dia bisa jatuh.
Oh, Nosy membutuhkan kereta bayi. Iya. Oh, ini Bing. Ini dia, Nosy. Ini keretamu. Ini toilet. Apa kau mau pipis, Nosy? Tidak, terima kasih. Aku sudah melakukannya tadi. Oh, aku lapar. Ayo kita lakukan pesta teh. Ayo, Nosy. Iya. Jung. Nosy, ops. Duduk dengan tegak. Maaf. Ini tehmu, Bing. Dan susu untukmu, Nosy. Apa yang dimakan kentang, Sula? Brokoli dan kue coklat. Nyom, nyom, nyom. Terima kasih, Sula. Karena dia ingin bermain. Sebaiknya main apa, Bing? Oh, ayo main seluncuran. Dia terlalu kecil. Dia bisa ketakutan, Bing. Dia akan berseluncur denganku. Wih. Dia suka, Sula. Giliranku. Baiklah. Ayo kemari, Nosy. Dia menyukainya. Lagi, lagi. Dia ingin berseluncur lebih cepat. Niu. Hati-hati, Bing. Aku tahu. Oh, tangkap dia. Oh, tidak. Nosy. Oh, tidak. Oh, Nosy. Sula, kita mematahkan Nosy. Bing, ada apa? Dia kehilangan hidungnya. Oh. Ya ampun. Kemana hidungnya? Aku menemukannya, oh, Bing. Iya. Sekarang kita bisa memperbaikinya. Ini tidak mau menempel. Oh, kita mematahkan Nosy. Aku yakin itu tidak disengaja, Bing. Oh, lihat seberapa banyak kentang yang kita tanam. Oh, sayang. Apa yang terjadi pada Nosy? Kami tidak hati-hati dan dia patah. Ya. Apa yang bisa kami lakukan, Ama? Iya. Tolong jangan buang Nosy. Tidak, Bing. Tapi ingat, kentang tidak bertahan selamanya. Kau tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa dia bisa menumbuhkan hidung baru? Dia tidak bisa, Sula. Oh. Tapi apa kau ingat bagaimana kentang kecilku tumbuh dan tumbuh seperti dirimu dan dirimu? Ya, kalau kita menanam Nosy dan hidungnya, kita bisa menumbuhkan kentang baru. Oh. Tunggu, sebentar. Nosy yang malam. Nosy. Ini, masukkan Nosy di pot ini dan hidungnya di sana. Apa dia suka di dalam ya, sana? Dia merasa nyaman di dalam tanah. Cozy Nosy. Kita akan merawatnya dengan sangat hati-hati sampai dia besar. Iya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Aku dan Sula menemukan kentang lucu. Kami panggil Nosy. Kami memberinya brokoli dan coklat. Tapi aku lupa untuk menjaganya dengan sangat hati-hati. Dan hidungnya patah. Jadi, Ama menunjukkan cara menumbuhkan kentang baru dari Nosy dan hidungnya. Kami menaruhnya di matahari dan menyiramnya dan menunggunya. Dan menunggunya. Nosy tidak bertahan selamanya. Tapi lihat, dia tumbuh jadi kentang yang baru. Menanam kentang. Itu kesukaan Bing. Lihat, bayi Nosy. Terperangkap. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang memanjat pohon hari ini. Ayo, Sula. Lebih cepat, Bing. Lebih cepat. Lihat aku, Ama. Ayo kita panjat pohon tumbang itu. Tunggu aku, Bing. Terima kasih, Flop. Lihat aku. Oh, lihat dirimu. Aku raja istana ini. Aku juga bisa, Bing. Aku tidak bisa naik. Bukan lewat sana, Sula. Lewat sini. Baiklah. Kau harus menemukan bagian untuk pegangan. Di mana? Itu.
Kau lihat bagian yang sana. Oh, baiklah. Wow. Dan bagian yang lain untuk kakimu. Seperti. Lihat, ada pijakan kaki di sana. Yeay. Wow, lihat dirimu, Sula. Kau memanjat ke atas. Hai, aku ratu istana ini. Iya, itu ratunya. Ayo, Sula. Ini bergoyang-goyang. Bisa lakukan. Seperti ini. Bing, kau terlihat seperti ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu. Lihat apa yang aku temukan. Dua ulat bulu yang tertawa di atas pohon tumbang. Baiklah, katakan ulat bulu. Ulat bulu. Orang panjat pohon pantun. Bing, aku tidak bisa turun. Baiklah, kau harus berbaring dengan perutmu, lalu meluncur turun. Aku berpegangan. Sekarang, temukan bagian untuk kau injak. Kau butuh pijakan kaki yang besar, Sula. Lebih rendah. Rasakan di sekitarnya, Sula. Sedikit lagi. Iya, aku menemukannya. Bagus sekali, Sula. Siapa yang lapar? Kita punya makanan yang cocok untuk para ulat bulu. Bisakah kami bermain di pohon pantul dulu, Ama? Hanya sebentar saja, kok. Baiklah. Ayo, Bing. Boing, 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 boing. Ayo, Sula. Ya begitu, Sula. Aku memanjat pohon pantun. Aku mengajarkanmu cara memanjat. Apa kalian siap? Ya, ayo kita lakukan. Lalu, ayo memantul. Boing, memantul, Flop. Kita mungkin butuh sedikit bantuan. Ama, bisa kau pantulkan kami lebih tinggi? Tentu. Pegangan yang erat ya. Baiklah. Boing, 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 ayo Sula, boing, boing, aku ingin lebih tinggi, bolehkah Flop, tinggi sampai ke pohon kursi di sana? Tentu, Bing, itu tidak terlalu tinggi, naiklah, aku akan di sini. Ayo Sula, aku di sini saja. Aku lebih suka memantul. Baiklah. Boing, boing, boing. Bagus, Bing. Wow. Begitu, Bing. Iya. Aku. Wow. Aku ada di pohon kursi. Katakan ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu. Aku bisa melihat daun dan daun. Juga langit. Wow. Lihatlah, Sula. Ada seekor tupai. Yeah. Halo, Tuan Tupai. Dia semakin tinggi. Dia mengambil ekornya. Dia pasti lapar. Aku juga lapar. Ya, bagel wortel dan coklat panas sudah siap kalau kau siap. Aku datang juga. Kau baik-baik saja, Bing? Di mana pijakan kakinya? Hati-hati. Aku terperangkap. Tidak apa-apa, Bing. Aku tahu, Bing. Aku ada di sini. Aku tidak bisa turun. Tidak apa, Bing. Tidak apa-apa, Bing. Iya. Pelan-pelan saja. Kau akan segera turun. Tapi aku tadi tidak melihat caranya turun. Kau hanya butuh sedikit bantuan. Aku bisa membantu. Kau harus berbalik, Bing. Berbaring dengan perutmu. Ide bagus, Sula. Yap. Aku tidak suka ini. Kau baik-baik saja, Bing. Aku tidak bisa melihat. Aku bisa melihatnya, Bing. Aku bisa melihat pijakan kaki. Oh, ya. Mana? Dikit ke bawah. Hampir sampai, kaki Bing. Kaki lainnya, Bing. Iya. Dikit lagi. Itu dia. Hampir. Ketemu. Itu dia. Bagus, kelinci. Sekarang, jadilah ulat bulu mundur. Iya. Yeay! Aku berhasil. Yeay. Bagus sekali, Bing Bari. Aku mengajarkan Bing cara untuk turun. Dan bagus juga untuk Sula. Kalau begitu, ayo para ulat bulu, kita makan. Iya. Iya. Lapar sekali. Hore. Oh, nah.
pohon tumbang. Dan membantu Sulan melakukannya juga. Lalu kami memanjat ke pohon pantul. Dan Flop ikut memanjat. Boing, boing. Lalu aku memanjat lebih tinggi. Sampai mencapai pohon kursi. Berada di atas sana sangat mengasihkan. Tetapi aku terperangkap. Dan aku tidak bisa melihat cara untuk turun. Tapi Sulah menunjukkan pijakan kakinya. Jika kau terperangkap, kau butuh bantuan. Kemudian kau bisa turun sendiri. Memanjat pohon. Itu kesukaan Bing. Dan aku juga suka menuruninya.